emang begitu cara bercanda kita. Kita tuh emang jarang, bisa dibilang udah dari wah dari kita yang terakhir mungkin berantem pas SD atau masih SMP kali ya, udah lupa. Udah emang kita tuh jarang banget berantem. Kita kompak banget. Terus juga kakakku juga manajerin beberapa pekerjaan aku. Terus apa ya, kita tuh hampir gak pernah ada waktu yang gak bareng. Kayak liburan bareng, kerja bareng, di rumah bareng. Jadi kayak lebih banyak waktu bareng gitu. Makanya itu kali yang membuat kita udah kayak temen. Makanya aku manggil kakakku tuh gak kakak, tapi lala, lala. Apalagi beda umur kita 2 tahun doang kan. Jadi kayak berasa kayak sama temen sendiri aja. Makanya kalau bercanda juga gitu, misalnya tiba-tiba deh kayak bikin caption so sweet. Aku tahu nih dia kan jarang banget orangnya tiba-tiba bikin caption sweet gitu kan. Jarang banget. Jadi aku suka bercandain kayak ukuran sepatu berapa lah. Lah, ini gak sih semacam beban gak sih gue main sama Bilo, apalagi setting satu lagi kamu main langsung anak band, asik. Satu gimana tuh lah? Kalau beban sih enggak ya, aku lebih di bawah have fun aja sih, di bawah have fun. Jadi manajer atau artis jadi? Kamu gak jadi manajer ya Bilo? Lebih enak di belakang kamera. Karena masih grogi, aku masih berusaha ngatasin grogi gitu. Iya. Tapi ternyata selama syuting ini aku juga ngerasa kalau syuting tuh asik gitu ya. Asik ya, ada fun-nya. Acting itu asik juga, ada fun-nya gitu. Sudah menemukan ya berarti keenjoyan kamu di dunia entertainment atau gimana? Iya, jadi lebih enjoy sih. Biasanya kalau misalnya kakak suka salah-salah, apa yang kamu lakukan? Diamin aja. Karena maksud aku, kalau salah lagi awal-awal tuh kayak hal yang sangat wajar. Namanya proses belajar kan. Kita gak bisa nge-push seseorang buat sekali main langsung jago gitu, langsung actingnya bisa gimana, kan gak mungkin. Jadi menurut aku tuh semua proses. Kayak Rome wasn't built in a day. Jadi Roma aja gak dibangun dalam satu hari. Begitu juga dengan kemampuan kita, gak akan mungkin bisa terbentuk dalam satu hari. Jadi kayak menurut aku, ada kesalahan itu ya let it flow aja. Yang penting belajar, belajar terus, belajar terus. Karena aku pun juga memulai kan dari yang gak bisa apa-apa juga gitu. Ada bujuk rayu gitu gak sih untuk rayu Lala sendiri? Gak ada sih ya. Gak, kayaknya emang aku udah dewasa juga, jadi kayak gak perlu dibujuk rayu. Maksudnya punya kesadaran sendiri dan punya pemikiran sendiri apa yang dia mau di hidupnya. Tapi apa ya emang bertemu oke anak band kayaknya di sini tuh gue bawa, tapi bukan gue bawa, maksudnya ya oke deh kayak gue ambil gitu. Pertama karena bisa main bareng Wilona gitu. Pertama itu pemikiran pertama aku kayak gitu, bisa main bareng Wilona. Terus aku juga mikir kayak ini kesempatan gak mungkin datang dua kali gitu. Aku pikir ambil aja deh gitu. Kemarin kita ditawarin langsung sama Palio ya? Iya, ditawarin sama Papi emang untuk main bareng gitu. Tokoi ke kantor kan, Papi ngeliat, wih Lala, ayo dong main bareng sama Wilona. Kira dia mau main, tapi harus sama aku. Maksudnya kayak kalau mainnya bareng aku, mungkin dia lebih yakin, lebih nyaman. Kalau tiba-tiba suruh main sendiri di judul sendiri, mungkin belum tentu mau ya. Iya. Oke.